市場。係啦。誒，張凳埋地哦。我哋會食噶啦。In my life. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ut Ponorogo. Kesempatan kali ini, untuk beberapa hari saya dan sekeluarga mau jalan-jalan ke Jepang. Seperti biasa, perjalanan dimulai dari bawah rumah naik pasi menuju bandara Hong Kong. Karena perjalanan kita jam 1 malam, jadi kita jam 10 harus sudah berangkat. Nyampe di bandara, wow, luar biasa. Ternyata juga ngantri kurang lebih setengah jaman lebih ya. Tujuan ke Jepang ada dua tempat. Yang pertama ada Wakayama dan Osaka. Kali ini kami naik pesawat Beach. Perjalanan terbang ke Jepang kurang lebih 5 jam. Seperti apa keseruannya? Simak video saya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Matur suwun. Tepat jam 5 lebih sedikit kita nyampe di Osaka. Lanjut naik pasi kurang lebih 20 menit menuju terminal pertama. Sebelum kita naik JR atau MTR, kita membeli kartu atau mengisi Octopus. Karena di sini saya mengikutin majikan, jadinya semuanya ditanggung oleh mereka. Saya cuma bertugas untuk bikin video. Lanjut kita masuk JR, kemudian kita bakal naik JR selama kurang lebih 1 jam. Jujur untuk naik JR atau MTR-nya saya juga agak bingung ya, karena keretanya itu berhenti di tengah-tengah. Jujur ini pengalaman pertama kali saya ikut majikan liburan ya. Maksudnya liburan beda negara. Jujur kalau dibanding antara Hong Kong sama Jepang itu beda jauh. Naik JR atau MTR selama 1 jam saya belum pernah sama sekali mendengar ada HP berdering atau bicara dengan nada keras. Jelas dong saya kaget karena ini benar-benar disiplin dan sangat-sangat nyaman. Selama perjalanan naik JR, kita bisa melihat pemandangan di sebelah JR yang kita naikin ya. Selamat datang di kota Wakayama. Ini jujur ya, untuk JR yang ada di Jepang itu ada 5 ya berderetan. Jadi sebelum kita naik, usahakan benar-benar lihat jalur mana yang akan kita naikin. Wakayama Station. Nah, seperti ini ya penampilan dari luarnya. Prepare langsung menuju hotel untuk check-in. Kami nanti bakal nginep di Hotel Grand Via Wakayama selama 3 hari 2 malam. Setelah check-in selesai, langsung kita prepare mau ke kota Marina City. Seperti biasa, kita naik pasi kurang lebih 45 menit ya.
Selamat datang di Kota Ikan. Seperti apa keseruan kami jalan-jalan? Simak video saya sampai selesai. Ini kok happy tuh? Ini tuh Chelsea 拜拜。 Setelah kami selesai mengelilingi kota Marina City, lanjut kita ke sauna. Di sini tempatnya sangat privasi ya teman-teman. Dari sauna selesai, lanjut kita makan malam.有冬菇有洋葱我们吃我的一部饭吃什么然后我们会吃的我们吃不吃的我们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 吃
Selesai makan malam, kita lanjut pulang ke hotel. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.